Saya memberikan pengajian di Muhammadiyah. Saya tanya Muhammadiyah. Muhammad saya bilang NU sisanya. Jadi kalau 200 juta bangsa ini 230, berarti yang 200 juta itu NU. NU sisanya. Ya. Karena NU merupakan organisasi terbesar. Baru-baru ini kita sudah membuat film santri, pesantren, difilmkan, dan sekarang sudah diputar di Eropa. Kemarin sudah diputar di London, dan saya sebagai penasehatnya. Ternyata film itu mendapat sambutan luar biasa. Tanggal 4-5 nanti akan diputar di Vatikan. Akan disaksikan oleh Paus. Sri Paus, ya bukan ikan Paus. Dan saya diundang. Ketika mereka menyaksikan film santri, apa kata mereka? Ini adalah the future leader in the world. Ini adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan dunia, katanya, yang lahir dari pesantren itu. Karena dari pesantren inilah lahir pemimpin-pemimpin umat Islam yang moderat, pemimpin Islam Nusantara yang di Indonesia yang sekarang dikagumi oleh seluruh Indonesia. Karena itu Anda semua, para santri pria, santri wanita, di Eropa disebut sebagai the future leader in the world, calon pemimpin di dunia di masa depan. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu mari kita pertahankan perilaku saksiyah, santriyah, yaitu identitas kesantrian kita, dan terus kita berjuang untuk menjaga bangsa dan negara.